3 minggu yang lalu, saya menyampaikan kepada Pater Provinsial, Pater Paul, bahwa baiklah kalau di awal periode kepemimpinan yang baru ini, apalagi kita di tahun 2020 ini, kita merayakan 100 tahun kehadiran kita di Manggarai ini, membuat satu siarah ke makam para konfrater kita dalam satu perayaan Ekaristi Kudus. Pater Provinsial menyetujui itu, tapi dalam perjalanan program-program lain yang muncul juga, maka Pater Provinsial katakan, saya tidak bisa. Begitu Pater nanti ke KU dan bersama para novis di sana. Karena ini sudah menjadi satu niat waktu itu, maka saya juga takut untuk membatalkan hari ini untuk tidak membuat perayaan Ekaristi atau berkunjung ke sini. Karena dari pengalaman saya, pengalaman sendiri, terhadap orang-orang yang sudah meninggal itu, kita tidak boleh tipu. Tidak boleh juga membatalkan niat yang sudah direncanakan. Saya teringat pada waktu sesudah Novis 2, kita kembali libur, lalu akan kembali untuk membuat kaulah yang pertama. Sesampai di kampung, saya sudah ada niat bahwa nanti bersama mama untuk ke kampung di sebelah, pasang lilin di kuburan nenek dari keluarga mama. Tetapi rupanya waktu itu tidak tahu kenapa sampai tidak jadi. Pada waktu saya kembali, dalam perjalanan saya mengalami begitu banyak kesulitan. Dari kampung ada 2 pol ini, kayu, ke Waiwerang, itu saya tidak dapat tempat. Akhirnya kita harus jalan kaki dari kampung menuju ke Hinga. Di situ kita bisa tunggu bis-bis kayu yang lain dari kampung-kampung yang lain. Tapi sampai di sana juga semua yang lewat itu sudah penuh. Akhirnya kita sampai di Waiwerang, memang akhirnya dapat bis kayu juga, tapi sampai di Waiwerang, motor pagi Waiwerang Larang Tukang itu sudah jalan. Akhirnya saya terpaksa tunggu motor dari Lewa Lebah. Sampai di Larang Tukang, bis-bis yang ke Momen sudah jalan semua. Saya akhirnya mencari bis yang dari Larang Tukang ke Hoken. Bermalam di Seminari Hoken. Dengan harapan besoknya itu bisa dapat bis yang lebih cepat dari Hoken ke Maumere. Tapi juga tidak dapat. Tunggu bis Larang Tukang Maumere itu sekitar jam 2 baru dapat. Kita sampai di Boganatar. Setelah makan, saya dari Boganatar. Nah, di situ dulu, waktu itu masih ada rumah makan di situ. Setelah makan, kita berjalan mungkin 1 kilo dari situ, ban pecah. Akhirnya kami terpaksa harus tidur dalam bis itu, menunggu bis dari Maumere untuk jemput. Itu sudah hampir 4:30. 4:30 pagi. Nah, kita dijemput oleh bis yang lain dari Maumere. Kita sampai di Maumere, turun di terminal timur itu. Lalu ada satu bis kota yang mau antar kami ke Dadelero.
Kami sampai di Nangan 5, bensin habis. Jadi kami terpaksa harus tunggu, karena waktu itu masih pagi-pagi. Jadi harus tunggu mereka buka ini dulu. Tempat isi bensin Pertamina. Kita tunggu. Akhirnya jam 8 begitu baru bisa dapat. Dan kami terus ke Ledelero. Sampai di Ledelero begitu capek. Akhirnya habis makan pagi, saya tidur. Dalam waktu yang 10 menit itu saya melihat saya punya nenek moyang semua itu. Dan mereka katakan, kami sementara tunggu. Hanya itu saja yang mereka katakan, kami sementara tunggu. Lalu saya teringat bahwa, saya sudah menjanjikan kepada mereka bahwa saya akan bakar lilin di sana, mohon doa restunya mereka, baru saya kembali ke Ledelero untuk mengikrarkan kaum pertama. Waktu itu bukan ada HP seperti sekarang. Akhirnya saya terpaksa harus tulis satu nota, turun ke Maumere, kirim itu lewat bis Maumere Larantuka untuk diteruskan kepada orang tua, sampaikan mereka harus bawa lilin dan pergi bakar itu di kuburan nenek saya. Karena yang saya lihat jelas itu adalah nenek. Dan katakan bahwa kami sedang tunggu. Begitu, jadi pengalaman itu ya, kita sudah rencanakan dengan partai provinsial. Saya juga tidak mau membatalkan ini. Apalagi ini juga hari Rabu di mana kamu di sini, komunitas di sini kan selalu bersiarah ke sini dalam doa. Baik, itu pengalaman saya dulu sekali yang membuat saya tidak bisa melupakan itu. Dan untuk terhadap keluarga atau konfrater kita yang sudah meninggal itu, kita mempunyai satu penghargaan khusus kepada mereka. Dari bacaan kitab kebijaksanaan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam diri kita manusia itu ada yang bersifat ilahi dan insani, bersifat surgawi dan duniawi. Dalam diri kita itu juga bersifat rohani dan jasmani. Dan keduanya itu bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Dan menjadikan seorang itu pribadi yang utuh. Pada saat-saat tertentu dari pengalaman-pengalaman kita, yang ilahi ini berkembang maju, yang surgawi itu lebih diutamakan, dan yang rohani ini menjadi kekuatan luar biasa, maka yang insani menjadi kerdil, dan yang duniawi bukan yang terpenting, dan yang jasmani ini akan melemah dalam diri kita. Jadi kadang-kadang kita merasa kuat sekali, tantangan apapun kita bisa tolak. Dan kadang-kadang kita juga merasa lemah sekali, dan itu tantangan godaan apa saja datang akan tembus juga sampai tulang belakang. Itulah kehidupan kita manusia, dan itu ada dan terjadi pada diri kita masing-masing. Dan itu berlangsung dari setiap generasi ke generasi. Peristiwa yang terjadi seperti ini, ini membawa ingatan kita kembali kepada para misionaris kita, pahlawan-pahlawan iman yang mendahului kita, teristimewa para pewarta sang sabda kongregasi kita, yang menginjakan kaki mereka untuk pertama kalinya di bumi Flores ini pada tahun 1913. Pada waktu itu almarhum Pater Piet Nguyen bersama teman-temannya
mereka telah mendengarkan panggilan Tuhan, datanglah ke Nusa Bunga dan tolonglah kami. Mereka menjawab undangan Tuhan dengan menyerahkan diri secara penuh kepada Allah melalui serikat sabda Allah. Mendedikasikan diri untuk mewartakan sang sabda ke ujung dunia, ke ujung Nusantara ini, Pulau Flores, dan menginjakan kaki di tanah Cokasae, Bumi Manggarai pada tahun 1920. Karena itu pada hari ini, pada tahun ini, kita merayakan keberadaan kita dalam karya mewartakan iman di bumi Cokasae ini. Kita ingat bahwa mereka itu meninggalkan rumah, keluarga, sanak saudara, kampung halaman, dan tanah air mereka sendiri demi imannya kepada Tuhan dan iman dari orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah bagi mereka.